Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebut saja wanita Melayu, sudah terbayang atau tergambar wanita yang lemah lembut, sopan santun, tinggi jati diri serta mengamalkan nilai-nilai Melayu. Namun adakah kita wanita Melayu moden sekarang ini yang berkejaya, yang mempunyai berfikiran moden dan juga berfikiran terbuka masih mengamalkan nilai-nilai seperti ini? Dengan Hari Ibu, jom kita lihat persembahan yang menarik dari para peserta pencarian wanita Melayu. Dan mungkin masing-masing dah mempunyai kerjaya yang tinggi, yang berjaya. Tapi calon-calon yang telah terpilih sebenarnya telah dinilai berdasarkan kecantikan, seperti mana yang kita bagi tahu tadi, kemahiran, personaliti dan juga... Sungguh ayu, cantik, bijak, berpengetahuan, beragama dan bercirikan wanita Melayu. Pendek kata, serba lengkap. Itulah yang boleh diperkatakan tentang para peserta pencarian wanita Melayu. Seramai 10 orang peserta telah dipilih untuk ke peringkat akhir pencarian wanita Melayu dan mereka sangat berbakat apabila dapat mempersembahkan bakat mereka kepada penonton. Ada yang menyanyi, bersajak, berkasidah dan tidak kurang pula ada yang bersilat dan berkickboxing. Ternyata suasana pertandingan ini meriah kerana para peserta ternyata mempunyai ramai peminat. Pencarian ini adalah anjuran pihak Plaza Shah Alam yang diuruskan oleh Evergreen Venues dan Yan Reef Resources. Objektif utama pengajaran pencarian wanita Melayu ini adalah di sinonim yang kita ketahui, kawasan Shah Alam dipenuhi oleh penuh dengan masyarakat-masyarakat Melayu. Jadi kita nak memertabatkan lagi kaum-kaum Melayu kita dan membuktikan bahawa orang Melayu tidak masih lagi mengekalkan ciri-ciri kemelayuan walaupun di alam di zaman yang canggih. Jadi kami memberi peluang kepada semua kategori termasuk suri rumah ataupun yang berkerjaya tinggi tapi masih lagi peluang untuk menunjukkan mereka masih lagi mengekalkan ciri-ciri ke wanita Melayu, kemelayuan. Pencarian wanita Melayu ini bertujuan untuk mencari wanita Melayu ideal yang mengamalkan adat Melayu serta berpegang teguh kepadanya walaupun berpewatakan moden. Jadi para peserta akan dinilai berdasarkan kecantikan, kemahiran, personaliti dan keagamaan. Mereka ini sebenarnya sangat berbakat. Namun adat bertanding pasti ada yang menang. Tahniah saya ucapkan kepada para pemenang. Bersempena dengan Hari Ibu, acara ini turut meraikan kaum ibu dan sebagai simboliknya mereka diberikan bunga oleh pihak penganjur. Sebab juga hati saya melihat mereka berpeluk cium di atas pentas. Sesungguhnya, jasa dan pengorbanan ibu tiada nilainya. Kami dari pencarian wanita Melayu 2014 mengucapkan Selamat Hari Ibu! Terima kasih! Kami sebagai ikon pencarian wanita Melayu 2014 mengucapkan ribuan terima kasih dan kami akan mengetengahkan bakat-bakat yang kami ada untuk memartabatkan lagi warisan Melayu ini. Terima kasih. Sejauh mana anda melangkah, setinggi mana anda berada, kita wanita Melayu seharusnya mengekalkan nilai tradisi Melayu kita ini agar tetap terpelihara. Kepada kaum ibu di luar sana dan seluruh penonton Selamat Pagi Satu Malaysia, saya mengucapkan Selamat Hari Ibu. Sekian dari saya, Hanum Zuliasri. Assalamualaikum. Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl tonight look so pretty, yeah you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there Delilah, don't you worry about the distance, I'm right there.
you get lonely, give this song another listen. Close your eyes, listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. What you do to me, it's what you do to me. Hey there, Delilah. I know time's a killing heart, but just believe me, girl, someday it does. With my guitar, we'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good.